Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer Belajar Nge-game Belajar. Halo, gimana kabarnya hari ini? Halo semuanya, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, selamat datang dan jangan lupa klik tombol subscribe dan saksikanlah playlist-playlist yang telah Bu Ita siapkan di sini. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di dunia Stray, yang mana kita akan menjadi Meng Oyen yang akan mencari kebenaran tentang dunia apa sih ini. Nah, kemarin kita punya misi untuk menemukan Clementine, Balthazar, Doc di dunia luar dan bersiaga melawan melawan entitas yang namanya Zerg, yang mana itu menyebabkan kita diserang sama tengu-tengu bots itu kayak apa sih? Bu Ita tuh punya teori tentang game ini. Kan kita kucing nih ya. Kadang-kadang musuh terbesar kucing adalah kutu, ya enggak sih? Nah, kayak ini tuh bentuk futuristik atau visualisasi futuristiknya dari seorang pus yang lagi diserang kutu, tapi dengan tampilan lebih canggih kayak gitu. Apakah teori Bu Ita benar? Komen di bawah kalau kalian setuju, atau kalian punya teori sendiri, komen juga di bawah. Yuk, let's begin. Okay, Annapurna Interactive. Fail. Okay, kita masih diingatkan untuk jika tombol atau icon kucing itu muncul, itu adalah tandanya kita autosave. Baiklah, kalau begitu. Pus, loh di sini tuh kok nggak ada pusnya ya? Kemarin ada. Kemanakah pus itu akan muncul kan? Ya kalau Bu Ita terlihat sangat bindeng ya, suara terdengar sangat bindeng, itu memang Bu Ita lagi radang. Jadi enjoy aja. Okay, press circle to start. Press circle to start. Press circle to start. To start, cling. To start, cling. Ngorok dia. Aduh, kemarin kita dikejar tengubot intens banget ya. Itu baru tengubot aja loh, itu belum the final bossnya loh itu. Wah, emang agak merinding loh, lihatlah ini. Kita ada di sebuah tempat dan itu jorok banget nggak sih, kayak dinding-dindingnya itu ada kayak serat-serat menggelikan gitu loh. Aku nggak nyaman sama semua ini. Oh ya, kita targetnya itu kesana nggak sih ya, asumsinya kalau jalan keluar kita itu beda gitu loh, soalnya kanan kiri buntu. Tapi apakah kita akan melewatkan sesuatu? So, langsung saja kita jalani semua ini. Ya, kita pastikan arahnya tuh kemana sih? Mama, left ALT, 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 left ALT. Oke. Maju, lompat, left ALT, okay. Tadi tombol left ALT nya gak ketekan. Space tok sing ketekan. Ah, gimana sih kita? Payah. Okay. Sabar ya. Akankah harus di itu dulu. Ming. Apa kan? Gugu gaga.
enggak ya? Meong kemarin apa? Lupa dong. Bentar. Lupa tombol. Oke. Dengar enggak mereka? Oke, tidak dengar. Kita coba. Hop. Oke, masih gimana Bun? Oh sudah ya. Aduh. Masih Bun, bentar berpikir nih. Oh ya, sudah kuduga. Oke, kita akan ke lampu yang sebelah sana ya, guys. Aku sampai mereng-mereng ini enggak sih? Dengar enggak? Oke. Oke. We found this. Game ini mirip-mirip sama Little Nightmare ya. Kita perlu kayak tahu satu babak, terus lanjut gitu. Karena nggak bisa gitu langsung kayak panjang ngono, aku juara terjadi dalam hidupku. Oke. Teori kita benar ya. Kemana lampu itu ada, disitulah jalan kita. Karena sempat bingung nih lo, gitu kemana? Ke kiri nggak ada, ke kanan nggak ada. Ternyata lompat ke lampu itu. Oke. Run itu shift ya? Ya Allah, bukan dari sini lagi. Tidak. Ah, lari. Gini aja kali ya. Aku perlu mensinkronkan. Lari. Hop. Oke. Yeah, enggak kena. Oke, so far so good. Intens sekali saudara-saudara ke kanan dan ke kiri. Oke. Auto save. Deg-degan banget. Mereka tuh hanya tengu loh kawan. Tengu. It's a tengu thing. Oke. Masih ada nih. Yang begini-begini lagi nih. Bentar. Jangan dong. Jangan terus dong. Hatiku ku eman-eman. Oke. Masih belum terlihat. Tapi ada. Mereka ada tuh di sana. Bentar ya, guys. Ku pastikan dahulu. Oke. Wah, ini. Kenapa ya? Episode ini kok dipenuhi dengan yang begini-begini, tumben banget. Dulu damai sentosa nih. Oh, itu ada switch-switchan lagi. Oke. Berarti kita harus pindahin ya. Wah, pindahin mereka keluar nih gimana ini caranya? Lebih baik kita telaah dulu dengan pikiran jernih ya. Harusnya kalau di dalam ada, di luar pagar juga ada loh. Dan karena mereka di dalam, otomatis mereka tidak di luar, bukan begitu? Apa sih Bu Ita? Gak, maksudnya kalau mereka di dalam sangkar,
otomatis di sini sepi dong. Iya kan? Hah? Apa tuh? Sarang gede banget. Gimana nih? Perlu nggak sih dikeluarin dari sangkar? Mereka udah damai di dalam begitu kan? Nggak usah dikeluarin kek. Ngapain susah-susah kita? Iya nggak sih? Daripada ntar dikeluarin bikin masalah, iya nggak sih? Bentar ya. Oh, ada memory. Apa isi memorinya 12? Neko Corp. Perusahaan yang jatuh. Kenapa nih? Oh, mereka mengembangbiakkan sebuah bakteri. Tapi setelah orang-orang manusia ya pergi dan bakteri ya ini berkembang, akhirnya mereka jadi kayak parasit yang seperti kita lihat di episode kali ini. Search, dan itu ada yang namanya Zeus, mungkin pimpinan para bakteri ya ini. Udah nih, let's go. Enter. Oke, kita menemukan memori selanjutnya. 14% masih panjang perjalanan. Terus. Setelah semua ini terjadi, itu ngapain nih? Oh, ada bridge, ada palang. Kemudian kita harus kemana nih? Bentar ya, kita cek dulu apa yang bisa kita lakukan sambil ngelemesin tangan juga. Kita kalau lama nggak main game-game yang apa butuh action lebih, itu kaku tangannya. Kadang terlena sama game-game yang kayak optional, kayak Little Loop, kayak gitu-gitu, membuat terlena jenis. Bentar. Apaan tuh? Oh, gini. Berarti kita perlu ngeluarin tong itu keluar, biar nanti kita bisa manjat ke besi yang di atas itu. Ya, otomatis kita perlu dong mengeluarkan tengu-tengu ini. Karena pintunya kita coba tes dulu ya. Kalau down ya udah ya. Oh, kita bisa postpone. Oh, kita bisa nggak postpone? Ah! Oh, bisa guys. Kita bisa postpone ternyata. Baiklah. Maaf, aku tidak melihat itu datang. Bisa ternyata kita postpone dan kita langsung manjat. Wah, tapi durasinya. Oh, big mark question. Gimana ya? Kan itu tadi keluar. Terus ada waktu nih kita kabur. Terus kita melindunginya. Bisa secepat itu nggak ya? Checklistnya banyak sekali. Ayolah, shift alt space. Oke ya, kita di sini lagi.
sini lagi. Oke, kita bisa anu ya, postpone. Let's go, let's go, push. Oke, so far so good. Bentar, kita melihat kemana nih? Kemana benda-benda itu? Oh, itu. Mereka di situ. Baik, berfikri dengan apa kita tutup dulu, terus kita pancing, jadi kayak separuh dulu biar mereka nggak kesini gitu loh. Kita coba dulu kali ya, takutnya mereka datang lagi begitu loh dari depan. Gak sih? Enggak sih. Enggak sih. Atau enggak? Apaan tuh? Meletus mereka? Kok? Oke. Kayaknya enggak ya? Tak buka lagi dan kita menunggu. Aku tidak ingin menyanyiakan momen ini, jadi sekalian saja kudorong. Kudorong empus ini. Kayaknya mereka meletus deh. Lo lihat jumlahnya tambah dikit kan? Wah, kita punya potensial berarti. Apa yang membuat mereka meletus? Bikin mereka meletus ya. Tadi serius kita dengar suara lup 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 dan jumlah mereka berkurang. Easy ya, pelan-pelan ya. Okay. Baik. Ya ampun, nggak dikasih lewat apa ya? Wah, kalau ngulang. Gojek kawan. Oke, mantap, best instinct ever. Wah, bahaya sih. Itu loh. Oke. Best instinct ever. Wah, kalau di game ini ya, aku mending nemu ketinggian deh. Nemu situasi-situasi menghadapkanku dengan ketinggian deh, daripada ketemu temen nih. Taruh, baiklah. Oke,
Oke, musik mulai berganti. Itu biasanya adalah tanda-tanda sesuatu akan tiba. Wah, aku takutnya jatuh terus. Sih, aku tak berpikir escape plan-ku dulu deh. Kayaknya ke itu scaffolding yang ada di sana deh. Dan tidak ada bung, tidak ada yang mengejar. Oke, okay, that's good. Tapi ya kita nemu tuas di sini. Kemana tuas itu akan tersambung? Kita coba cek. Oh, ke sebuah radiator. Oke, okay. Apakah akan memanggil lift naik menjemput kita? Bisa jadi, karena ini ada kayak jalannya lift gitu loh. Tapi apakah lift itu akan kosong atau membawa monster itu ke kita? We never know. Kita coba dulu aja ya. What will happen? It's gonna happen. Kok bunyi-bunyi bebesian? Kan betul, lift. Oh, everybody, lari, run, run for your life, lah, run, 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 run. Oke, ada momen kita harus menunggu liftnya naik. Liftnya turun, saudara-saudara. Gojek tiada henti. Tapi sumpah mereka bisa meletus ternyata. Tapi apa yang menyebabkan mereka meletus? Aku deg-degan sumpah. Gimana ya kita gojek tanpa henti itu gimana? Tapi mereka bisa meletus. Berarti kita punya potensi menang. Ini bisa. Oke, here we go again. Sungguhan gak ada tempat teraman nih. Kita mulai lagi ya. Oke. Turunnya lama banget dah. Gak ada bung. Iya. Left ALT kan. Aduh. Bentar deh guys. Tak gantilah itu tombolnya. Resume. Oke. Oke. It works. Oke, triggernya. Kita gak bisa kembali ke papan kita naik tadi ya, gak bisa. Ya direstuin. Oke. Apa dong? Berarti cuma gojek aja nih. Gojek tiada henti nih. Wah. Gojek tiada henti nih. Okay. Iya guys, pilihan kita cuma gojek tiada henti nih. Kita coba ya dengan tombol baru kita yang sedang divisualisasikan. Tapi mereka bisa meletop sih. Mereka bisa meletop. Ya elah, sama aja bohong. Kepentok. Oke, kita harus terus lari ya. Keep running for your life. Iya. Ini susah banget. Aduh, jalanilah harimu dengan bahagia. Jangan lari ke sisi pinggir. Coba lari ke sisi tengah.
kan ada lubang-lubang. Kita pancing aja mereka biar jatuh gimana? Asik kan? Kenapa nggak kepikiran dari tadi? Yuk. Iya nih. Nah, gini nih nih. Kan ada lubang nih. Nah, kita pancing-pancing nih ke sini. Nah, bisa tuh. Oke, we'll try. Oke, here we come again. Kenapa? Tidak begitu niat hatinya. Oh my god, it's di luar ekspektasi, di luar Nurul. What should we do everybody? Okay. Aduh, tidak semulus rencana everybody. Kita nggak bisa mode stealth-stealthan gitu, ta? Apa, kek? Nggak ada. Tidak ada yang bisa membantu, kek, toh. Cius, nggak ada nih, kosongan nih. Scaffoldingnya juga kosongan, nggak ada papan-papan yang bisa ngangkat kita. Wah, fix sih. Ini kita gojek otomatis ini. Oke. I hate this. Really. Kawan, kamu kok nggak? Ya elah, kamu kok nggak, padahal udah dikasih space, udah ditekan space-nya. Ih, gitu, mainnya, cheating, nggak suka. Sudah di space, really. Cius, kamu udah aku begituin, masih nggak mau aja, gimana sih, Meng? I hate this. Really. Wait. Nggak bisa nih. Diginiin malah kena capsok nih. Bentar. Gimana? Bentar. Tombolnya kagak enak ini, bentar. Giliran kalian yang nyalain tombol. Iya, begitu, masanya udah nekan. Tapi kok tidak berfungsi, begitu. Loh, kalau pas begini berfungsi. Gimana sih? Bentar. Nggak bisa dinaikin. Tanya nggak pinter ngegocek ya? Lari. Loh, ini loh. Udah, ditekan space-nya atuh. Udah, gini, bentar. Tak pindahin tombol lompatnya, nggak enak di space. Oke deh, baik. Awas nih ya, masih kagak enak juga, awas lu ya. Oke.
Oke, okay, enak nih. Ayo udah cepat. Masih. Sungguh amat tidak bijak jika langsung seperti itu. Oh my god. Benci banget sumpah. Benci banget. Oke. Pemanasan. Here we go. Lari lompat. Ayah, it's so melelahkan sekali. Oke deh. Mana liftnya lama banget turunnya. Susah banget cuy. Aduh, gimana nih? Satu menit aja kagak gocek itu. Sepuluh detik aja kagak sampai itu. Gimana ya? You what tomorrow? Bentar, apakah kita melewatkan sesuatu? Ini mah sama aja tombol apapun. Gak kena ya kagak kena. Setak nih, gimana dong? Jadi abdepin Wita gimana? Jadi marah-marah. Susah. Kita mau cari apa sih yang membuat mereka meletus? Mereka selalu datang. Bentar. Bentar, suara itu loh. Bikin mereka meletus apaan ya? Oke. Kita mulai sedikit
lama ini untuk menggojeknya ya. Kita akan berusaha untuk menggojek. Sampai kapan itu lift gagal turun-turun? Pokoknya jangan sampai lah kita ketangkap sama tengu bots. Serius, ada satu yang nempel. Kagak boleh lah, kagak boleh dah pokoknya. Kagak boleh, kagak boleh. Wah, maaf ya guys. Biasanya kayak lagi main Little Nightmare, tapi kagak ketemu manekin, malah ketemu tengu. Ayo, harga diri aku kemarin ketemu manekin bisa. Ini masa ketemu tengu aja kagak rampung-rampung. Tapi nih guys, kayaknya movingnya itu. Aku. Nightmare sih ini, nightmare. Oke, kita lihat nih. Sekali ketangkep udah rampung. Can you move it along? I'm all out of time cards. Focus. Baiklah, here we go again. Gojek ke kiri, yeah. Gojek ke kanan, Gojek ke kanan, Gojek. Gak bisa guys, kayak ganda, dan nggak bisa. Kita lanjutin, nggak bisa. Udah ya, kalau sekali lagi nih kita nggak bisa, udah di close di sini aja. Bentar, kita cari dulu gimana strateginya, tapi nggak on cam. 2 very boring minutes later. Transceiver. Itu kata-kata itu sangat tidak menyemangati, B12. Dan ya, ini the last chance kita ini. Thank you.
last chance kita ini. The last chance kita ini. The last chance kita ini. The last chance kita ini. Bisa. Kayaknya kita harus memancing tangu-tangu ini untuk jatuh ke bawah. Gitu baru bisa, tapi kita belum tahu caranya. Terus kita temukan saja di next episode-nya. Maaf ya. Kita temukan gimana cara memancing mereka untuk jatuh ke sela-sela sela-sela itu yang punya. Apa kita coba satu kali lagi? Penasaran. Tapi gimana? Enggak bisa. Okay, bye. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Kita cari solusinya di next episode. Bye. I wanna be with you forever.